Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Saya selaku Ketua Gapoktan Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nama Gapoktan kami adalah Gapoktan Sukamaju Desa Pace. Saya akan memperkenalkan proses kopi mulai dari pasca panen atau kopi OC. Ada yang bilang kopi berasan. Mulai yang pertama dari ini. Ini adalah kopi L. Kopi L ini kopi yang tidak lolos 7,5. Ayaknya seperti ini, karena ini masih manual, jadi diayak pakai gini. Yang tidak lolos ini menjadi ini. Setelah mencapai 1 kilo, lalu kopi ini diangkat dimasukkan ke mesin roasting. Ini cara memasukkan ke mesin roasting ini. Ini dituang ke ini. Nah, dituang, dimasukkan ke sini. Ini dihidupkan. Habis hidup ini, blower dihidupkan dulu. Terus di setel suhu. Suhunya minta berapa, terus sama ini RPM putarannya berapa. Setelah di setel suhu berapa, setelah mencapai suhu yang dibutuhkan, lalu pemantik api. Setelah mencapai suhu yang dibutuhkan, misalnya 150, ini dibuka. Ini dibuka ini. Kopi akan jatuh masuk ke dalam tabung ini, penyangrai ini. Nah, setelah dibuka, ini setelah dibuka masuk ke sini, ini kan sudah diputar. Nah, ini cara untuk mengecek matang daknya kopi. Ini angkat. Nah, masuk ke ini. Ini cara melihat matang daknya. Seperti apa matangnya? Ini namanya checker. Nah, kalau dimasukkan lagi di ininya, taruh di bawah biar kopi yang ada di dalam ini jatuh lagi. Terus kalau ini lampu untuk melihat warna kopi. Ini akan kelihatan kopi dalam di lampu ini warna kayak apa. Lalu ini dihidupkan. Ini dihidupkan untuk pendinginan. Menghidupkannya ini anunya pendingin. Ini dihidupkan, ini lalu muter ini. Sampai kurang lebih 7 menit. Maksimalnya ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah habis dari pendinginan, langsung ke mesin branding. Ini untuk memproses kopi yang sudah matang menjadi bubuk. Ini alatnya seperti ini. Ini alatnya seperti ini. Ini ukuran ayaknya yang ini. Lalu setel ini jarak untuk melihat laju kopi diatur dari ini. Setelah menjadi bubuk kopinya, lalu ini cara mengambil bubuknya. Bubuknya masuk ke ini. Dari ini lalu dimasukkan ke aluminium foil atau plastik pembungkus. Ini namanya seller untuk mengepres ini plastik aluminium foil ini. Ini cara menghidupkan ini. Diangkat dulu baru hidup. Setelah ini ukur suhu yang dibutuhkan berapa derajat Celcius. Setelah itu ini ada lampu dua. Kalau sudah hijau berarti panahnya sudah sesuai dengan ini. Ini lalu dimasukkan ke ini. Dimasukkan, setelah masuk ini lalu di bawah ini diinjak ini pakai kaki. Nah, ini ditahan setelah berapa menit baru diangkat, akan menjadi keluarnya seperti ini. Setelah dari pengepakan tadi hasilnya seperti ini sudah. Ini sudah kopi siap kirim. Di sini ada nama kopi bubuk khas Pace.